guys, welcome back to my channel with me Mencat here. Di videoku kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya tanpa ke salon hemat banget, hanya perlu catokan. Nih di sini aku punya catokan Beporia yang nomor 3 gedenya sama ikat rambut aja, dan kalian bisa mendapatkan Korean wave kayak yang di Instagram gitu. Ya, nah kita langsung aja ya. Yang pertama kali adalah cari dulu belahannya, kalian mau di mana. Terus ya belakangnya itu aku kayak bagi dua gini. Terus yang sebelah sini aku ikat dulu aja. Oke, aku tuh ambil kayak setengahnya gini loh. Sebenarnya itu nggak usah kayak terlalu sedikit sih ngambilnya banyakkan aja tuh nggak masalah gitu loh, karena di sini tuh kayak nggak perlu yang sampai kayak curly kayak sosis gitu loh, jadinya kayak asal wavy aja. Tapi di sini kayak ada tekniknya gitu buat wavy-nya itu nggak terlalu curly yang melingkar kayak spiral gitu, kalian ngerti kan maksud aku. Aku di sini buat suhunya itu 200 derajat Celcius. Kalau untuk bagian sebelah, kan ini berarti sebelah kanan kan rambut aku, berarti itu muternya itu keluar ke kanan berarti nih. Nah, kalau aku pakai ini tuh udah bisa muter otomatis gitu loh pakai ini. Tinggal tarik gini aja. Kita mulainya itu dari pangkalnya yang paling atas gitu loh. Ya ini kira-kira setengah lah, mulai dari setengahnya gitu. Terus pegang, kalau udah panas lepas. Terus jangan dilepas guys, turunin terus puterin lagi gini. Nah gini. Ini kan yang tadi ini kita udah panasin kan, terus kita kayak turunin gitu, tapi tanpa melepas gitu loh. Ngerti gak sih? Nih pokoknya ini aku tunjukinnya tuh kayak gini ya. Kalian bisa coba di rumah. Udah panas, lepas gini. Ini kan jadi kegulung gitu kan. Terus lanjut lagi, putar lagi yang bawah sini. Dan ini tuh cepet banget guys, kayak sekarang, oke, aku hitungnya kurang lebih tadi 5 menit. Oke. Ya kurang lebih tadi udah 5 menit kali ya. Oh enggak guys, ini baru 3 menit. Nah kayak gini. Terus kita lanjut yang ke depan. Aku biasanya habis tuh kan, karena aku belahannya kan sini lebih banyak kan, kanannya tuh lebih banyak. Nah aku ambil setengah gini, karena rambutku tuh ada layernya, jadi kita ambil yang panjang-panjangnya dulu aja. Gini. Aku ambil yang belakangnya gini. Ya. Gini. Ini namanya apa sih? Ambilnya sejumput ya? Sejumput. Udah panas, terus lepas. Hati-hati guys telinga ya. Hati-hati telinganya. Aduh, ini copot. Dan pastiin rambut kalian itu harus kering ya, nggak boleh basah, ntar hangus bahaya. Oke, biarin dulu. Kita lanjut ke yang sebelah kiri. Ini berarti puternya keluar ya, ke kiri berarti. Thank you.
Okay, jadi kan ini udah di curly semuanya. Terus kalian pisah-pisahin aja gitu. Sumpah, ini rambutnya kayak kelihatan lebih jauh, lebih sehat kan daripada yang sebelumnya. Kayak, aduh, apalagi kalau kalian punya rambut yang berwarna, itu bakal bagus banget sih. Kayak aku tuh suka banget kayak gini. Dan ini hanya perlu waktu 10 menit. Aku lihat dari kameraku tuh ternyata aku udah jalan 10 menit nih tadi. Kalian bisa dapatkan ini tanpa harus ke salon, tanpa harus bayar mahal. Terus aku mau kasih tahu ya, kalau misalnya kalian pagi-paginya nggak keburu, kalian bisa curlingnya malam hari. Lalu pas kalian mau tidur, tuh tinggal ikat aja, kayak ikat ke atas gitu loh. Kayak ikat ke atas gini. Aku tuh biasa gini banget, kayak ikat gitu, nggak usah ikat kencang. Ikat terus kalian tidur gini loh, kayak di atas bantal gitu. Kayak yaudah tidur aja gitu. Nanti besok pagi tuh masih bagus nih, curlingnya tuh masih bagus. Kayak nggak usah dijepit pakai jedai-jedai gitu, nggak usah, ikat aja nggak masalah. Habis itu lepas tuh masih bakal bagus besok paginya. Dan itu biasanya bakal kayak lebih loose lagi. Makin loose sih menurut aku sih, makin kayak natural gitu loh, lebih Korean banget gitu.